Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali ngobrol sama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk memainkan Honor Battle ya. Jadi Honor Battle-nya itu udah dibuka ya di tanggal 4 ya cuy, udah dibuka di tanggal 4. Dan untuk sekarang ya, kita ini ada apa namanya, udah syarat dan ketentuannya anjay, ada quest-nya cuy, itu Panity John ya. Jadi Panity John ini kayak ngehapusin bug dan juga debug ya pas awal pertarungan cuy ya. Pas awal pertarungan bab dan debab dihapuskan. Wow, mantap banget ya. Jadi nggak bisa nyetun mungkin ya. Nggak bisa nyetun, terus kayak babnya bab super burst nggak berlaku gitu cuy. Pokoknya di awal pertarungan dimulai tidak berlaku lah ya istilahnya. Oke, untuk membuktikannya marilah kita coba teman-teman. Apakah yang dihapuskan itu bab yang dari pasif saja atau bab yang dari ultimate juga tidak berlaku cuy atau dihapuskan. Let's go, kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu cari musuh di sini ya. Kita bakal cari musuh. Nah, ini dia ya. Langsung aja kita coba lawan Zeus ya. Orang mah Zeus, ini Zeus cuy. Ini mah Zeus ya, bukan Zeus cuy. Zeus ini. Oke, kita coba lawan Zeus ya. Oke, ya kita coba lihat ya. Ini kan Aloy ngasih absorb ya, ngasih absorb awal-awal atau super burst ya, kita coba lihat. Widih. Pada ngasih nih bos. Ini mungkin. Nah, kan dihapusin langsung cuy. Langsung hilang cuy babnya. Langsung hilang cuy. Jadi bab Aloy ya di awal pertarungan ya kagak berlaku bos ya. Kagak berlaku bosku. Pasifnya langsung hilang ya. Pasifnya mungkin ya, pasifnya doang mungkin yang dihilangkan ya. Kalau sejenis ultimate kagak mungkin ya. Kita coba lihat saja ya. Jenis pasif dari ultimate atau ya bab debab dari pasif doang. Coba kita lihat ya. Ini dari ultimate nih, kita coba lihat dari ultimate. Ini ultimate berlaku ya, berarti dari pasif doang nih. Dari pasif ya yang dihapuskan ya untuk awal-awal. Oke, okay, nice ya. Kasihan banget ya Aloy. Kasihan banget ya, baru juga keluar gitu cuy ya. Baru keluar tanggal 1, tanggal 4 sudah ditai-taiin cuy di Honor Battle ya. Tanggal 4 udah ditai-taiin di Honor Battle ya. Tapi kan untuk ronde pertama saja, mungkin ronde kedua ya. Ronde kedua mau berlaku cuy. Coba kita lihat ya ronde kedua kalau masih hidup ya untuk si Aloy-nya ya. Tapi kayaknya sih langsung mati ya. Kita coba lihat saja ya. Kita coba lihat saja teman-teman. Dan di sini untuk Tank Top Master gue terkena stun ya. Tank Top Master gue terkena stun. Kita lihat ya. Untuk absorb dan super burst-nya di ronde kedua apakah aktif atau enggak gitu cuy. Atau cuma enggak aktifnya itu di ronde pertama saja. Coba kita lihat. Ini aduh masih ronde kedua ya. Masih ronde pertama cuy, masih ronde pertama ya. Dan ini dihalangi sama Tank Top Master ya untuk di bagian depannya. Bagian depan dihalangi Tank Top Master. Si Aloy ini taruh di bagian belakang. Nah, udah masuk ronde kedua. Kita lihat ronde kedua ya sudah tidak ada cuy, berarti mati kutu cuy ya. Pasif bab debab ini dihilangkan ya. Mungkin kayak si G4 ya, kayak si G4 di G4 yang UR ya. Masuk ke Panity John mah kagak bakal berlaku cuy. Masuk ke Panity John mah kagak bakal berlaku ya. Langsung wapas seketika cuy ya. Debabnya yang ngasih spesifik burning ya, itu nggak ada cuy. Tidak nempel cuy ya, tidak nempel, tidak teraplikasi ya. Oke, nice ya. Jadi buat kalian ya hancurkan saja teman-teman ya. Jadi kalau mau showcase-nya si Aloy ya jangan di sini gitu cuy. Karena kalau di sini itu langsung dihilangkan, kasihan banget ya Aloy. Tengoklah langsung aja kita bakal push rank ya, bakal nge-push ranking karena sekarang gue masih di ranking 439 ya, masih di ranking 439, ranking satunya masih dipegang sama Big Papa. Gila banget Big Papa cuy. KKWP Big Papa bosku. Ya ini akunnya Bang Brando cuy. Bang Brandon ya, kira Winda Basudara Brando. Akunya Bang Brandon, kita coba lihat ya di sini dia menggunakan FF dan juga si Watchdog Man untuk tim 1 ya. DPS-nya Watchdog Man, terus kemudian Glory Bass dan juga Dipsy, Aloy siapa namanya? Si Phoenix Man dan juga si Geryu Gancop ya. Untuk tim 2-nya Metal Bat, terus kemudian Citeo,
Goketsu ya, core-nya si Bom, terus speedster-nya si King, dan juga bawa si Cheer Emperor. Dan untuk King 3-nya ini dia ya, King utamanya kayaknya cuy. Speed booster-nya si Zombie Man, terus kemudian bawa si Metal Knight, super alloy-nya sudah B5, P4, terus kemudian Tank Top Master, Mail Jalgad, dan juga si Drap Knight ya. Untuk tim ranking 1, ranking 2 dipegang Nobody ya, ranking 2 dipegang Nobody. Oke, nice, gue sih udah masuk kemarin top 4 ya, jadi gue gak tahu ya untuk season ini mau ngejar ranking atau enggak ya cuy. Kita lihat saja ya, gimana kedepannya gitu cuy ya. Ikutin alur aja cuy. Oke, ini dia untuk tim satunya. Musuh menggunakan si Doribas dan juga si Dipsy ya. Kita lihat, ini Doribas juga kan kalau nggak salah dikasih buff ya. Dikasih buff yang, nah, langsung hilang bos. Ya, pada hilang semua. Itulah kemampuan dari Panity John ya. Menghilangkan buff dan juga debuff ya. Pas awal mulai pertarungan ya. Buff dan juga debuff dari pasif ya. Yang dari, apa namanya? Yang dari ultimate nih kan harus kalau si setun itu masuknya Cece ya. Cece juga kan debuff ya harusnya ya. Apa debuff itu cuma injury gitu. Cuma injury terus kemudian burning, korot ya. Masa gitu doang sih debuff masuknya? Harusnya sih setun juga masuknya ke ini ya, debuff ya, enggak hanya Cece doang. Tapi enggak tahu deh ya, soalnya jarang banget yang awal pertarungan ya. Oke, Jetsuki, tapi yang masuk akal sih si G4 ya. Gue nggak harus si G4 sih dihapuskan juga ya. Kalau masuk Panity John ya langsung nggak berlaku tuh, nggak nempel loh. Nggak nempel cuy, aduh. Space-based burning-nya nggak nempel bos. Ini sih paling keren ya, paling keren. Background-nya soalnya berubahnya bagus gitu cuy. Untuk si Passing Man ini cuy ya. Oke, Niga Sanai menghajar si Tank Top Master kayak yang ada rasa gitu ya. Kayak ada rasanya, nah kan pada karakter mode dan langsung dihajar dengan seruduk bagong sini, pukulan biasa ya. Lagi dengan protonya nih langsung pada break up lagi satu cuy, mantep. Apa nggak bisa nge-break up ya? Apa nggak bisa nge-break up gitu cuy ya? Kok nggak hilang ya? Kok nggak hilang gitu cuy? Kok nggak hilang? Oke, Asura mode, Muiding, hajar sih. Drape Knight ya, berani banget tuh ngajar Drape Knight. Mampus, mati ya. Mati kena reptek tuh, mati kena repteknya dari Tank Top Master ya. Tank Top Master nih bos, senggol dong. Gila ya, tim 1 gue nggak pake Super Alloy tuh ya. Super Alloy-nya gue taruh di tim 3. Super Alloy taruh di tim 3 anjir. Soalnya, gimana ya, gue lebih suka sama Tank Top Master tuh ya. Karena ya Tank Top Master udah lama di build-nya gitu bos ya. Jadi ayak, sudah enggak takut itu untuk basi udah mah enggak ringrang anjir. Bawa Tank Top Master itu enggak ringrang. Oke, nice. Satu Mail Jalgad aja cuy. Dan Mail Jalgad pun mati ya, tapi kok balik lagi nih. Gipsy sama si pasinnya ya. Harusnya kan kalau udah meninggal mah meninggal aja cuy. Kecuali barusan si Mail Jalnya ultimate gitu ya, ngehidupin dia. Kok dihidupin siapa gitu. Tadi ngilang juga ngilang kemana bisa begini gitu. Jadinya suka dia aja lah, suka dia saja. Oke, pukulan biasa, pukulan kedua cakep ya. Terus kemudian dihajar sama si Watch Dog Band itu dengan super tetot, cetek mati. Oke, nice ya. Wapat tim 1 ya, tim 1 wapat seketika. Terus kemudian di sini untuk tim 2 nya ya, tim 2 nya kita lihat ya. Tim 2 nya sih ini tinggal dihajar aja sama Korot dan juga Burning. Tinggal dihajar sama Korot dan juga Burning sih. Wapat. Oke, langsung mati kan dihajar sama Zombie Man doang. Baru Zombie Man doang tuh yang ultimate gitu. Baru zombie doang. Oke, langsung lapa Helciteo. Lempar lembing, boom. Mantap, maka dua kali dong bosku. Tapi Niga Sanai duluan, nah mati langsung. Oke, kena Korot, kena super burning ya. Belum special set burning ya. Apa special set burning gini? Special set burning ya. Aduh, dimamam teman sendiri. Dimakan teman sendiri, memang enggak ada akhlak tuh. Pigat memang enggak jelas ya. Tim apa kau ini pigat? Pigat teman sendiri dimakan ya. Tapi jebabnya hilang ya. Tapi jebab yang ada di si resistance-nya hilang ya. Tapi percuma mati juga tuh. Mati juga ya. Mati juga teman-teman.
Oke, mantap ya. Jadi ternyata yang hilang itu buff sama debuff ya, dari kayak dari pasif gitu cuy. Kalau dari ultimate, ya harusnya sih stun masuknya debuff juga kan. Tadi nggak hilang ya stunnya, masih tetap bisa nempel cuy. Apakah stun masuknya ke CC ya? Tolong kalau kalian ada yang tahu, tolong komen di bawah ya teman-teman. Mungkin videonya aku cukupin sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.